Ya bosku, sore ini sama Mas Linggar kita baru cek sound knalpot standar racing ya dari Nakama Pro Racing, produk saya. Ini stikernya, produk saya ini. Ini saya cek sound di tengah sawah ini, tengah sawah pinggir jalan raya. Karena kalau di jalan raya nanti berbahaya, makanya saya cek sound di sini saja. Ya. Ini untuk suaranya. Oh sebentar, kita review dulu knalpotnya ini. Mulai dari leher, kita pakai lehernya model yang new, RX new. Ya itu apa peredam itu leher peredam. Terus kembungnya kita pakai kembung standar. Terus ini lubangnya ini kita las sama las kuningan, jadi lebih awet lubangnya ini. Terus biasanya masalahnya standar racing itu ada di sini. Nah, ini udah oblak punya saya ini. Belum sempat saya ganti, makanya ini kena kayak gini. Biar nggak kena kayak gini, saya sarankan harus ganti engkol. Engkolnya yang model new, yang model RX new. Ini otomatis nanti nggak kena ini, aman. Coba lihat, ini kena. Nah, lihat itu kena. Kalau ganti engkol model new, saya yakin nggak kena. Karena penyakitnya SR tuh biasanya di situ, penyakitnya SR. Ini langsung di Jackson saja, walaupun kena sedikit nggak apa-apa ya. Saya ini yang pegang Mas Linggar. Ya Mas Linggar, pegang dulu Mas Linggar. Kita adem ke sana dulu aja, ya nanti pemandangannya kelihatan dulu. Oh, jadi rasa di pause ya. Jackson SR standar racing bos, Nakama Pro Racing. Ya itulah tadi Jackson dari kita ya, SR ini, plat karat ini Jacksonnya. Coba kita lihat dari sini. Nah, untuk terima kasih atas antusiasnya menonton video ini. Untuk ordernya nanti langsung aja ya, klik WA di bawah ini, yang di sini nih, WA di sini. Klik aja itu pemesanannya, kita dari Kota Klaten Jawa Tengah, siap kirim kemana saja via pos dan JNT. Untuk ini kita apa? Kenanya 2 kilo ya, kena 2 kilo saja, enggak 3 kilo. Biasanya kena 3 kilo. Kalau ini kita cuma kena 2 kilo saja sama JNT sama bos. Soalnya kita sudah apa? Kerja sama kemarin ngajuin proposal ini untuk SR ini dan juga untuk kolong juga nanti kena 2 kilo juga. Gitu guys, makasih. Siap. Nakama Pro Racing, uyeh.